melaksanakan deteksi dini gangguan keamanan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan dilakukannya penggeledahan-penggeledahan keamanan baik di rutan maupun di lapas lebih kondusif, aman, terkendali atas kerjasama dari kepolisian, TNI dengan kita di jajaran rutan. Akan dilakukan sidak di rumah tahanan negara Bangli. Nah, untuk itu sesuai dengan permintaan saya, kami melibatkan 36 personil dari kepolisian untuk melakukan sidak dengan cara melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, melakukan penggeledahan-penggeledahan badan, kemudian tempat tidurnya,